ketemu lagi di Semen 3 di acara Mamset. Semen ini kita akan nanti akan plating ya. Kita serahkan kepada Mamset buat platingnya. Oke, Mam. Sudah jadi nih. Jangan lama-lama disimpan di ini. Oke, Mam. Karena nanti dia kita plating nih biar kelihatan cantik kayak di restoran. Oke. Bang. Jadi biar menimbulkan selera buat keluarga juga yang makan. Tapi di plating sederhana aja ya. Oke. Buat berapa orang ya? Buat saya bang. Ah. Sendiri. Bang, saya suka makan nih, bang. Biasa, Mam. Gampang kan? Gampang dan cepat. Gampang deh. Jadi, Mam Serabis, kita cobanya dari sekarang loh. Cari di kulkas bahan-bahannya. Yang ada mah tinggal loncat ke supermarket terdekat. Jadi, dia makan apa pada keluarga. Jadi, masa? Aduh. Parmesan, oke okay, buat itu ya, buat penyedap lah. Akhirnya, tada! Inilah hasil dari masakan Mams Neni, spaghetti aglio olio. Oke, Mam, yeah. Boleh dicoba nggak? Boleh. Tadi juga udah ada bonus nih buat yang nungguin dari tadi di sana. Oke, aduh, sedap. Saya cobain ya. Juga di rumah nih. Kita buat sarapan anak ya. Sekolah. Tunanya berasa banget. Enak banget. Mam, boleh tanya Mam ya? Boleh. Gimana sih Mam bisa buat tip membuat masakan luar terutama ya, yang simpel, cepat, terus buat mama-mama di rumah jadi nggak malas gitu. Simpel ya? Simpel. Masakan Indonesia yang bahan-bahannya terus proses pembuatannya lama. Kalau dibuat sih tidak ya. Lebih simpel gitu ya. Terus selain ini kan spaghetti mas, bahan dasarnya bisa dibuat apa aja sih mas? Sebenarnya mas dari bahan spaghetti itu banyak ya. Contohnya yang umum pasti dikenal yang spaghetti bolognese. Oke. Okay. Kalau bolognese itu oh gitu ya, tomat gitu. Terus nanti ada sambal hitamnya. Sebetulnya yang membedakan kan namanya spaghetti bolognese, tapi ada spaghetti carbonara itu bumbu. Kalau masakan Italia gitu. Kan disebutin bahan pastanya. Jadi judulnya itu bahan pastanya, pastanya spaghetti penne kayak gitu-gitu kan. Hai sahabat Serabis,
tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Tidak susah bukan membuat makanan asing dibawa ke rumah Anda. Bring your favorite menu to your home. Oke? Okay? Saya dan kru beserta narasumber mohon undur diri. Wassalam.